Tribun arus kereta mewah ala Sultan tak hanya bisa ditemukan saat ini saja, namun ternyata pada masa Hindia Belanda juga sudah ada kereta mewah Tribun arus. Kereta tersebut dikenal dengan nama Joko Kendil. Dan dilansir dari tribuntravel.com, Joko Kendil ini merupakan kereta bersejarah paling mewah pada zamannya yang sudah berusia 84 tahun. Kereta yang dibeli oleh Staatspoorwegen atau SS pada tahun 1938 dari Belanda ini awalnya adalah kereta seri SS 9000. Pada saat itu, kereta yang satu ini dibeli untuk melengkapi kereta mewah Naik Express dengan rute Surabaya, Jogja, Purwokerto, dan Jakarta. Kereta mewah pada zamannya ini memiliki fasilitas tempat tidur yang dilengkapi sistem penyejuk udara, Tribunars. Pasalnya, sistem tersebut didapat dari blok-blokan es, balok-balok es maksud kami yang dipasang di platform kereta. Kereta seri SS 9000 dulunya juga dilengkapi dengan kereta makan yang didesain khas Eropa. Menariknya lagi, SS 9000 memiliki bogi roller bearing yang dirancang untuk dapat melaju pada kecepatan tinggi. Namun seiring berjalannya waktu, kereta-kereta seri SS 9000 mulai tersingkirkan. Karena memiliki nilai sejarah yang tinggi, pada tahun 2008, Balai Yasa Surabaya Gubeng mulai melakukan restorasi terhadap eksterior dan interior dua kereta XSS 9000 Tribunars. Mulai saat itulah, kereta itu diberi nama baru yakni Joko Kendil dengan nomor menjadi IW38212 dan IW38221. Dalam kereta Joko Kendil ini terdapat 41 tempat duduk dengan fasilitas balkon, ruang utama, minibar, ruang santai, dan ruang makan atau ruang rapat. Sementara nama Joko Kendil diambil dari hikmah seorang putri kerajaan Brawijaya, Tribunars, di mana putri tersebut jatuh cinta kepada Joko Kendil, seorang pemuda dari kalangan masyarakat biasa. Kereta Joko Kendil saat ini menjadi koleksi heritage KAI di Balai Yasa Manggarai yang dijalankan pada momen-momen tertentu, seperti saat memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu 17 Agustus 2022 silam. Saat itu, KAI mengoperasikan kereta Joko Kendil dari Stasiun Jakarta Kota menuju Stasiun Tanjung Priok. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!